Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, tidak ingin generasi muda terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif di dalam menjalani kehidupan. Prajurit ini mengajak anak-anak mengaji dan mengajarkan ilmu agama secara sukarela di sela-sela kesibukannya dalam menjalankan tugas profesinya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Di sela-sela kesibukannya bertugas dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, sosok prajurit yang satu ini menyempatkan diri secara sukarela mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak di Dusun Jenjing Desa Paseh, Kabupaten Sumedang. Prajurit berpangkat Pratu dari Satuan Kalahitam Yonif Subang ini, selain mengajarkan membaca Al-Quran, juga mengajarkan ilmu agama dan tata krama sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan di batalion saya sendiri, khususnya di 312 juga, kami di sana itu diwajibkan. Untuk yang masuk-masuk itu harus wajib, kita harus hafal, harus setidaknya bisa membaca Al-Quran. Dan kebetulan di sini, anak-anak di sini juga sangat minim akan pelajaran pendidikan tentang agama. Jadi sekiranya kita sebisa mungkinlah untuk mengajari akhlak dan moral mereka untuk kedepannya. Nurdianto berharap setelah selesai TMMD dan dirinya kembali ke satuannya, warga dan masyarakat Jenjing khususnya anak-anak, ada perubahan dan peningkatan dalam pelajaran ilmu agama khususnya, selain peningkatan pembangunan desanya. Diki Guntara, Bandung TV.